akhirnya kita sampai juga di nasi pecel 99 ya guys. Masuk dah kita, nemu juga akhirnya nasi pecelnya yang terkenal enak di kota Madiun, di kotanya ya, bukan di kampungnya ya, karena beda soalnya. Nah, masuk yuk, kita beli dan kita makan, ya kan? Enak banget kayaknya. Nah ini tampilannya nasi pecelnya dipincuk ya guys, enak banget tuh. Suasana juga enak. Dan ini tuh sayurnya banyak banget ya, nasinya sedikit, sayurannya banyak banget. Terus tinggal pilih mau ada telur, ada paruh, ati, macam-macam deh pokoknya. Kita nikmatin ya. Nah, di sini tuh harganya Rp20.000 udah sama teh. Nah, harganya sama ya kayak di kota-kota yang lainnya. Ini kalau di kampung-kampung, maksudnya enggak di perkotaan, itu harganya 5.000. Kalau 5.000 tapi nggak pakai apa telur kayak gitu, nggak pakainya tempe payek, udah sama sayuran gitu, harganya 5.000. Kalau di kota harganya 20.000, sama kayak yang di Bandung atau Jakarta ya harganya segitu. Tapi kalau yang di Jakarta nggak pakai part, pokoknya enak banget, endolita. Wajib coba deh kalian kalau datang ke kota Madiun, cobain nasi pecel khas Madiun. Udah dulu ya, sampai di sini ya. See you, bye-bye. Saksikan makan-makan selanjutnya. Bye. Muah.